Syekh Kurong adalah ulama penyebar agama Islam pertama dan paling sepuh di tanah Pakuan, Pajajaran Sunda. Makamnya terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Qurratul Ain atau Syekh Mursahadatillah. Asal-usul dipanggil Syekh Qurro karena beliau hafal Al-Quran atau Hafiz, sekaligus memiliki kelebihan atau karomah dengan suara qori yang sangat merdu. Dari kata-kata qori inilah, asal-usul Syekh Qurro dipanggil. Beliau adalah peletak pertama bibit-bibit ajaran Rasulullah Muhammad SAW di Tanah Sunda, setara dengan peran Sunan Ampel yang meletakkan dasar-dasar ajaran Islam di Tanah Jawa atau Majapahit. Jika Sunan Ampel mendapatkan restu dari Prabu Brawijaya atau Bre Kertabumi untuk mendirikan Pasreman atau yang dikenal dengan pesantren di Ngampel Denta, sekarang kita sebut dengan kota Surabaya, dan menyebarkan agama Rasul di bumi Majapahit. Berbeda halnya dengan Syekh Qurro, beliau ditentang oleh Raja Pajajaran waktu itu, yaitu Prabu Anggalarang. Bahkan penguasa Pajajaran waktu itu mengirim utusan untuk mengusir Syekh Qurro dan pengikutnya karena banyak warga Pajajaran yang mulai tertarik dan mengikuti ajaran Syekh Qurro. Namun melalui karomah yang dimilikinya, Syekh Qurro lantas mengatakan bahwa kelak keturunan Prabu Anggalarang akan masuk Islam dan malah menjadi penyebar agama Islam di tanah Sunda Galu, dan ucapan sang ulama pada akhirnya terbukti. Karomah utama yang dimiliki Syekh Qurro adalah kelebihannya dalam melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemampuan itu ditularkan kepada santri-santrinya, salah satunya Nyai Subang Larang. Beliau juga hafal Al-Quran, dan karomah Syekh Qurro yang tercatat dalam naskah Purwaka Caruban Nagari, di antaranya ucapan beliau yang menjadi kenyataan ketika misi penyebaran agama Islam yang dilakukan ditentang oleh Raja Sunda Galuh waktu itu, yaitu Prabu Anggalarang. Ucapan tersebut terbukti, anak Prabu Anggalarang, yaitu Prabu Siliwangi masuk Islam saat menikah dengan Dewi Subang Larang, serta cucu-cucunya menjadi tokoh penting dalam penyebaran agama Rasul Muhammad SAW di tanah Pasundan, yakni Pangeran Malang Sungsang atau yang dikenal dengan Cakra Buana, Rara Santang, yaitu Ibu Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati, dan Kian Santang atau yang dikenal dengan Raja Sangara. Karomah Syekh Qurro selanjutnya, konon kabarnya, beliau membangun masjid agung yang megah, kemudian dipindahkan secara gaib ke Gunung Sembung, Cirebon, dan masjid itu diberi nama Mangal Mangil Mangup. Untuk kebenaran cerita ini, hanya Allah yang tahu. Wallahu alam bisawab. Ayah Syekh Qurro adalah ulama besar di negeri Champa yang bernama Syekh Yusuf Siddiq. Beliau masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini, dan Syekh Jamaluddin adalah seorang ulama dari Mekah. Dari garis nasab ibunya yang bernama Diyah Kirana, Syekh Qurro juga masih ada garis silsilah dari Sayyidina Husain, putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, berarti beliau masih ada keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga masih saudara seketurunan dengan Syekh Nurjati Cirebon, yaitu dari generasi keempat Amir Abdullah Khanuddin. Syekh Qurro menikah dengan Ratna Sondari, memiliki anak bernama Syekh Ahmad, yang meneruskan perjuangan ayahnya menyebarkan agama Islam di pesantren Qurro Karawang. Saat ini pesantren itu menjadi Masjid Agung Karawang.